Ya, sekali lagi kepada kedua tim yang akan bertanding di partai kedua agar bersiap-siap di pintu masuk. Kampo Sigi FC, delegasi dari Desa Ratu akan berhadapan dengan Sanolo FC. Ya. Isi tas eh, pergi lah. Isi tas eh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Yanto. Ya, mainlah Lura. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim yang berlaga di partai kedua. Sambol FC akan berhadapan dengan Kampo Sigi FC. Langsung. Iya, tulisan yang dibunyikan pertama kick off pertama sudah mulai nomor punggung 11 sang kapten di sana melebar. Asik ke posisi Bunco menguasai bola luar biasa otak atik saja umpan robo 1-2. Asik perebutan bola nomor punggung 7 di sana. Lagi-lagi luar biasa skill individu saudara-saudara. Dibayang-bayangi kembali sang kapten dari para Kampo Sigi FC. Sang kapten melebar nomor punggung 3 di sini. Luar biasa mencari ruang umpan robo serta nomor punggung 11. Lagi-lagi di satu tersisa saudara-saudara. Kembali perebutan bola di area tengah lapangan. Sang kapten di sini kembali serangan tali saudara-saudara berbahaya, masih perebutan bola. Sabu bersih saja oleh palang pintu kedua daripada Kampo Sigi FC. Coba bangun serangan kandang saudara-saudara lempar ke dalam. Tidak terkawal saudara-saudara, luar biasa menjaga gawang dimiliki Kampo Sigi FC. Keluar dari sarangnya menyamankan gawangnya kembali perebutan bola. Masih luar biasa rebutan bola di sana. Cukup terang. Mati. Balin. Kampo Sigi FC mencoba bangun serangan saudara-saudara. Sanolo FC. Mampukah untuk merubah kedudukan saudara-saudara lewat tendangan bebas? Sudah dilakukan langsung saja saudara-saudara. Masih menyamping nomor 27 saudara-saudara. Saudara Mulde nih. Lagi-lagi Mulde di sana. Luar biasa. Buat rubing tadi. Kembali perebutan bola. Sang kapten masih Sanolo FC. Nomor 30 di sini mencari ruang. Masih Sanolo umpan terobos saja. Kembali lagi saudara, tidak ada kamera yang dituju. Kembali nomor 18 saudara Johar. Otak atik saja. Umpan terobos masih Kampo Sigi FC nomor 23. Saudara Erwin crossing saudara-saudara. Tidak ada kalam lagi saudara-saudara. Kampo Sigi coba menguasai bola. Kembali lagi masih Sanolo. Saudara Mulde di sana. Luar biasa, lagi-lagi mampu melewati saudara-saudara. Bali, arah-arah Sanolo FC. Namun bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan. Baik para ke dalam, Kampo Sigi FC, kapten di sini. Saudara Johar, umpan jauh ke depan. Nomor 27 di sini berbahaya. Masih Kampo Sigi FC berbahaya lagi-lagi. Tidak terkawal saudara-saudara, namun tidak. Saudara Sam, sudah dilakukan di heading lagi oleh center back tadi. Masih Sanolo FC umpan dari nomor 16. Umpan LDR Sam yang dituju berbahaya. Lagi-lagi Sam mencari ruang. Lagi-lagi Sam sebuah skill individu cukup baik. Lagi-lagi Sam dibayang-bayangi. Masih sang kapten di sini. Umpan melebar di sana, tidak ada kawan saudara-saudara. Mudah saja bagi barisan pertahanan daripada Kampo Sigi FC. Nomor 3 di sini lebar saudara Airu sangkap dan umpan terobos berbahaya, berbahaya saudara Kampo Sigi FC mau coba menekan nomor 18 lebar saudara nomor 3
Tidak diberikan ruang saudara-saudara. Kembali jual beli serangan sakap dan melebar di kiri. Green Cobra terlalu lama saudara King dari Indo di sana. Tangan saudara-saudara. Sebuah tendangan spekulasi. Hampir-hampir saja saudara-saudara. Dari satu pengguna. Terjadi saudara-saudara, nampaknya gerakan tambahan tadi melakukan dorongan dari belakang diperuntukkan tendangan bebas untuk anak-anak kampus CGOC. Ancang-ancang lagi-lagi sang kapten di sini melakukan eksekusi tendangan bebas. Saudara Harun masih Zulhar di sini, betul tadi pagar hidup. Bali Ananas, OAC, nomor punggung 8 di sana, berhandan. Pendek saja King Cobra, umpan terobos maksudnya. Tidak ada kawan yang dituju, kembali Zulhar. 1-2 saja nomor punggung 3, apa si GFC. Lagi-lagi, belum mampu melewati tadi. Masih kampus si GFC mencoba menyelamatkan bola nomor punggung 8 di sini mencari ruang. Heading saja, masih terlalu lemah seorang darat. Nomor punggung 30, kembali sama WSI. Mencoba bangun serangan di sisi kiri lapangan. Saudara Mu di sana, otak atik. Satu bersih saja, saudara-saudara kembali. Jual beli serangan, nomor punggung 7. Umpan jauh ke depan terbang. Luar biasa, sama-sama melakukan serangan balik cepat di blok pada sore hari ini. Umpan 1-2, berbahaya saudara-saudara. Lagi-lagi perebutan bola di sana. Dibayang-bayangi dua pemain tadi. Tidak diberikan ruang saudara-saudara. Melebar nomor punggung 30 berbahaya. Lagi-lagi Sanolo FC mampu melewati. Kembali masih Sanolo FC. Crossing jauh di depan saudara-saudara. Tidak ada kamen dituju. Disabu bersih. Kembali berebutan bola. Sakata di sini. Umpan LDR. Heading. Masih kurang serma dari saudara-saudara. Masih anak-anak Sanolo FC menggepol. Percoba yang masih membentur. Nomor punggung 5. Lagi-lagi masih membentur saudara-saudara. Luar biasa. Masih nomor 7, Kabo Sigi FC mencoba menekan. Rebutan bola di sana, Bimbo. Lalu, keras tadi saudara Bimbo. Bali dan paling kedara. Kabo Sigi FC. Sudah dilakukan nomor 29. Otak habis saja. 1-2 cukup baik, sudah baik terjadi nampaknya. Cukup tenang, palang pintu. Video Madari. Metode silang tirau nang dia. Ada masih. Ukur tenang, umpan tarik. Nomor punggung 8 di satu bersih saudara-saudara. Terlalu terburu-buru tadi lemparan ke dalam kembali Sanolo FC. Nomor punggung 5. Bimbo, cukup baik. Kembali Faru. Umpan LDR sudah terbahaya. Terjadi saudara-saudara. Surah ini tadi. Nampaknya dua pemain di sana. Kedua medis dari kedua tim. Iya. Lima arah sendiri. Buta no media. Lima arah. Kaya eksekusi. Era bebas sudah jual. Kapten dari kampus situasi. Mampu kau untuk berubah skor. Bebas saja berbahaya. Hampir saja saudara-saudara. Ntar lagi kick off babak kedua. Babak kedua. Dibanjang dibunyikan. Langsung saja tadi. Berbahaya saudara-saudara kembali. Anak-anak Sanolo Esin. Orang dulu di sini cukup baik. Luar biasa. Otak hati saja melebar saudara King. Umpan terobos berbahaya saudara-saudara nomor punggung 12. Umpan crossing. Luar biasa cukup. Rooting angin. Nasi menendang angin tadi saudara-saudara. Nasi anak-anak posisi mencoba menguasai bola. Berbahaya. Apa yang terjadi? Mau di sana. Lagi-lagi King. Percobaan masih lemah saudara-saudara. Lagi-lagi King. Di satu bersih saja. Sudah dilakukan.
berbahaya dapatnya saudara-saudara apa yang terjadi. Nomor punggung 8 di sini terlalu terburu-buru dari saudara-saudara. Bola keluar lapangan, tendangan kawan kembali untuk Andro CGS. Luar biasa, sama-sama melakukan serangan paling cepat. Lebar masih Kampus CGS. Berupa terobosan dan berlalu jauh dari sasaran saudara-saudara. Masih perebutan bola cukup baik. Apa yang terjadi? Masih Kampus CGS. Nampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali Kampus CGS. Terjuhar berbahaya Sam di sini. Sebuah dribbling cukup baik. Lagi-lagi mu. Pendek saja nomor punggung 30 masih Sanoro FC mencoba menguasai bola. Mencari ruang. Melebar. Masih Sanoro FC. Luar biasa. Skill individu cukup baik. Kembali nomor punggung 30. Melebar nomor punggung 8. Masih Sanoro FC menggempur. Berdarah apa yang terjadi. Masih memetur kembali serangan balik. Kampus CGFC nomor punggung 7 berbahaya. Saudara-saudara apa yang terjadi. Lagi-lagi. Tidak terus diberikan ruang dari saudara-saudara. Kembali Kampus CGFC. Tidak apa yang terjadi. Bayang Maestro Bimbok. Masih lebar apa yang terjadi. Tidak diberikan ruang saudara-saudara. Kembali jual beli serangan. Nomor punggung Ivon. 1-2 saja. Sang kapten di sini. Terhayu. Umpan terobos. Ini ada Mul. Luar biasa sebuah umpan. Cuek tadi. Mul. Lagi-lagi percobaan. Kaki kiri. Crossing dari nomor punggung 30 Ivon. Kere sama Sam. Ivon di sana percobaan saudara-saudara. Masih membentur barisan pertahanan dari barang Kampus CGFC. Kurang cermat tadi. Disapu bersih saja. Masih sang kapten di sini. Percobaan lagi-lagi saudara-saudara. Lagi perebutan bola di area pertahanan dari barang Sanolo FC. Masih anak-anak Kampus CGFC mencoba menekan. Berbahaya serangan balik. Ini ada Mul. 1-2 saja apa yang terjadi saudara-saudara. Kanas lagi kembali. Arah-arah Sanoro FC Mul. 1-2 saja. Luar biasa apa yang terjadi. Cukup baik saudara-saudara. Dibayang-bayangi tadi. Nampaknya sedikit melakukan dorongan tadi. Luar biasa. Nomor punggung 9 pemain yang bermasuk sedalam ini sangat mengancam pertahanan dari Kampus CGFC. Kembali tenar bebas Sanolo FC. Terhayu di sini sang kapten. Lakukan eksekusi. Mampukah melewati dua pagar beti sini. Terhayu. Di atas ada berbahaya. Luar biasa cukup tenang penjaga gawang. Dribbling 1-2-3 berbahaya. Tidak ada kawan yang tertuju saudara-saudara lagi. Lagi-lagi nomor punggung 30 Ivon. Umpan tarik. Sang kapten Hairu di sini melebar. Tidak diberikan ruang saudara-saudara. Kembali Ivon di sana. Apa yang terjadi? Masih perebutan bola. Ivon cukup baik. Kamas lagi berbahaya. Selebar. Tidak terkawal saudara-saudara. Selebar. Apa yang terjadi? Lagi-lagi. Luar biasa. Sebuah skill tadi nomor punggung 30 Ivon. Obet. Kembali jual bersihan. Man di sana. Cukup tenang. Lagi-lagi Man. Lagi-lagi anak-anak. Iya saudara Obet keluar. Masuk nomor punggung 13 saudara Iwan. Terakhir di sana melakukan tenaga bebas. Mampu untuk merubah skor. Sudah dilakukan berbahaya. Lagi-lagi tidak diberikan ruang saudara-saudara. Kembali arah-arah Kampus CGFC disapu bersih saja. Masih perebutan bola. Kampus CGFC luar biasa. Otak atik berbahaya mencari ruang. Bayang manis nomor punggung 3 di sana. Kembali Hairu. Lebar di sana saudara. Mana apa terjadi di diberikan ruang saudara-saudara. Masih rebutan bola. Kampus CGFC coba menekan nomor punggung 7 di sini berbahaya. Harau. Percobaan saudara-saudara yang masih belum mampu melewati wasit. Wasit bergantung lain. Dari sana
Iya, nampaknya setelah Sam ditarik keluar. Lepas skor, lewat terapi Joe, sudah dilakukan berbahaya. Dengan balik, berbahaya kesalahan tadi. Apa yang terjadi? Masih Sudarman di sana. Sang kapten. Lagi-lagi kesalahan. Masih perebutan bola di sana. Otak hati saja. Tidak diberikan ruang seterusnya. Lagi-lagi bola keluar lapangan. Cari-cari ruang, saudara-saudara sudah dilakukan. Balik perebutan bola di satu bersih saja. Yedi saja di center tadi berbahaya. Persetuan pertama pemain yang bermasuk ini berbahaya. Nomor 26 melebar. Di sana ada Man. Nomor 29 lagi-lagi dan bukan tarik nomor 26 masih sana. Nomor 28 di sini luar biasa. Amun tiga ratus darah. Nomor 28 Hamdan tadi di satu bersih saja. Ini di sana di satu saja. Aman. Berbahaya apa yang terjadi ya darah saudara, sebuah percobaan. Bola berputar di sini kata anak-anak. Tolong bantu anak-anak sedikit bola. Bola umpan taring, Zulhar melebar, masih Bimbo di sana. Sanolo FC mencoba menekan. Mul, 1-2 saja. Bimbo luar biasa, tidak mampu melewati kembali serangan balik anak-anak kampus IGC berbahaya. Lagi-lagi kandas saudara-saudara kembali di heading saja. Masih terbimbo Bimbo di sana. Otak hati mencari ruang saudara Bimbo. Lagi-lagi Bimbo lebar di sana tambah. Lagi-lagi Man. Luar biasa saudara-saudara, serangan balik. Lagi-lagi Kamba saudara-saudara tidak diberikan ruang. Nomor 11 sang kapten Airu Mul di sana. Masih Mul cukup baik. Lagi-lagi Mul dikawal dua pemain tadi. Belum mampu melewati. Imo berbahaya serangan balik. Nomor 27 di sana. Beracan. Apa yang terjadi? Belum mampu melewati sang kapten yang terlaksan dari Pertanolo. Nomor 25 otak atik saja karena Bimbo di sana mencari ruang. Lagi-lagi Bimbo umpan pendek saja Zulhar berbahaya. Luar biasa Hamdan di sini. Nomor 28 umpan terobos Man di sana. Lagi-lagi Man umpan tarik Bimbo yang dituju. Kembali perebutan bola. Luar biasa Bimbo umpan tarik saja. Lagi-lagi masih anak-anak Sanolo FC. Hamdan 1-2 saja. Ivon yang dituju, kontrol bola cukup baik. Ivon lagi-lagi mencari ruang berbahaya saudara-saudara. Umpan terobos yang belum mampu melewati saudara-saudara. Nora menggempur, umpan yang darah terjadi. Lagi-lagi penyelamatan gemilang samping jaga gawang tangguh ini saudara Febri. Luar biasa kembali. Umpan terobos. Lagi-lagi kandas saudara-saudara jual beli serangan. Masih-masih sama tangguh. Serangan paling cepat sang kapten Haru mencari ruang melebar sana ada Mul. 1-2 cukup baik. Kandas lagi kembali. Lagi-lagi umpan terobos. Mani sana Sanolo FC berbahaya. Mul lagi-lagi yang terjadi. Nampak coba manfaatnya. Lagi-lagi peluang dari Oke Kerami. Saudara-saudara belum mampu melewati barisan pertahanan daripada kampus ini. Krosi lagi-lagi di saldo saja saudara-saudara. Kembali Airu di sini sang kapten daripada Sanolo FC. Umpan terobos maksudnya. Ini dan diberikan ruang saudara-saudara kembali serangan kampus ini. Nomor 27 luar biasa. Nomor 27 krosi ke depan saudara berbahaya tadi. Lagi-lagi disapu bersih. Jual beli serangan. Mampu melewati kembali. Zulhar, Ivon yang dituju di sini berbahaya. Ivon, dribbling bola cukup baik saudara Ivon. Cukup tenang, mencari ruang melebar. Lagi-lagi, Hamdan 1-2 saja Ivon, cukup baik Ivon. Otak hati, goyang tiktok saja berbahaya. Lagi-lagi berbahaya Ivon. Dan mampu melewati saudara-saudara. Kembali masih saudara Bimbo di sana. Bimbo crossing ke depan.
lagi-lagi belum mampu melewati palang pintu kedua dari barat. Kampo Sigi FC lagi-lagi Kampo FC mencoba menekan dari Kampo Sigi FC nomor punggung 8 lagi-lagi upah melewati wasit panjang dibunyikan kick off babak kedua sudah berakhir di mana skor masih kacamata akan dilanjutkan lewat untuk penalti titik putih. Ya, kedua kapten langsung mengadu. Tendangan pertama dari Sanawa FC, saudara Harun nomor punggung 11. Ya, saudara Harun nomor punggung 11 menyebutkan kesebelasan dari Sanawa FC. Langsung dipercaya oleh ofisialnya untuk melakukan penalti, ternyata tidak membuatkan hasil. Mari kita saksikan penendang kedua dari Sanawa FC, saudara Iren nomor punggung 30. Pertandingan di partai kedua ini.
daya ke. Sanolo. Kurang, dia mau main terus, dia mau main terus.